Cinta kepada Allah ataupun cinta Allah itu cinta hakiki. Sementara cinta lain ialah cinta majazi ataupun dipanggil cinta pinjaman sahaja. Kita cinta pada orang lain tidak kekal. Tapi kalau kita cinta kepada Allah, cinta itu kekal selama-lamanya dan cinta itu cinta abadi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebagai contoh, seorang suami mencintai isterinya. Si isteri mencintai suaminya. Setara mana pun seseorang cinta kepada seseorang, ada batasannya. Tetapi cinta Allah itu tidak ada batasan. Sebagai contoh, seorang suami, seorang isteri sama-sama makan. Dan makan pula di restoran yang terbaik dalam dunia, contoh. Si suami, dia pesan yang dia order yang dia suka. Isteri pula, order pula yang dia suka. Sering mana isteri pula, dia akan order yang dia suka juga. Suami pesan yang dia suka, isteri pesan yang dia suka. Masalah Sina Muhammad. Berarti setiap orang tu ada kepentingan sendiri. Masalah Sina Muhammad. Hang suka hang, aku suka hak aku. Sepatutnya, Masalah Sina Muhammad, sepatutnya kalau kita sayang, saling menyayangi. Jadi Allahumma salli ala Sina Muhammad, sepatutnya kita pesan yang dia suka. Dia pula pesan yang kita suka. Tapi saling pesan yang masing-masing suka. Okey, bila dah pesan makanan depan kita, salam sejahtera Muhammad, kita pun bismillahirrahmanirrahim, kita makan. Kita mula makan yang kita suka. Yang kita mahati yang kita suka. Dia pula mahati yang dia suka. Dia lupa kita dah, kita pun lupa dia dah. Nampak tak cinta yang cinta yang bohong. Lepas tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Paling kurang pun tanya, sedap? Dia kata sedap. Abang pun sedap. Maknanya dia tak peduli. Paling kurang dia paling kurang bertanya aja. Tapi tak menghayati sedap yang si isteri rasa. Si isteri pun tak menghayati yang sedap suami rasa. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lagi sekali, cinta antara kita tu tak sungguh ti, kata orang. Orang tani tak sungguh ti, mana tak sebenar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Abang kata kat isteri dia, yang abang cinta kat yang. Dia pun kata kita pula, yang pun cinta kat abang. Macam betul eh. Cuba tengok praktikal. Ambil gambar. Berapa ambil gambar? Sehari bila mana, elok tak? Main nak tengok. Dia tengok gambar suami dia ke, dia tengok gambar dia dulu. Si suami tengok gambar dia dulu ke, atau gambar isteri dulu. Masing-masing tengok gambar sendiri. Bohong cinta kita. Tak betul. Ada tak orang yang bila ambil gambar, suruh ambil gambar sama-sama, si suami tu tak tengok gambar dah, tengok gambar isteri dulu. Yang cantik ni. Salah ada. Tak ada. Tak ada. Rasa tak ada. Ataupun isteri dia ambil gambar dengan suami dia, tengok gambar suami dulu. Abang handsome lah. Dia tak tengok gambar dia, tengok gambar orang yang dia cinta tu. Sukar. Hampir-hampir kita kata tak ada. Itulah cinta kita. Semua bohong. Tapi dengan Tuhan cinta betul. Kita ni kalau orang buat kat kita lebih kurang, ada Sina Muhammad, hak kita cinta ni, kekasih kita ni, buat lebih kurang hak kita. Kita berasa hati Isnu. Dia layan kawan-kawan dia lagi daripada layan aku. Contoh, dengan kawan dia amboi bukan main lagi. Dengan kita buat lebih kurang je, dia berasa hati. Tapi dengan Tuhan tidak. Kalau Tuhan buat kita apa pun, tetap tak apa. Tu unik cinta kepada Tuhan.